Yo ho ho ho, balik lagi sama Gocup. Kali ini kita main game Sensei Awakening. Oke, jadi hari ini hari Rebo, yang udah kita tunggu-tunggu dari jam 7 sampai jam 11. Sensei Awakening udah maintenance dan sekarang udah rilis nih karakter baru yaitu Libradoku. Nah, di video kali ini gue bakal gacha di Libradoku sama gue pengen jelasin juga ada event baru Libradoku. Oke, sebelum kita jalan ke gacha sama event, kita bakal nyobain dulu, lihat skillnya dulu ya terkait skillnya Libradoku. Oke, Libradoku tuh masuk di Gold Saint dan dia ada yang paling bawah. Oke, untuk skill satunya, Weapon Technique Whip. Jadi Libradoku tuh nyerang satu enemy pakai nunchakunya, dealing 80% physical damage. Nah, dengan 35% kemungkinan dia bakal mukul lagi pakai Sunset Sukon Strike. Dia ngedealnya 60% physical damage ya. Jadi Libradoku sendiri di sini kita lihat dia tipe karakter yang ngedeal physical damage ya, bukan Cosmo Attack. Nah, setelah dia ngedeal 80-60%, Libradoku juga dapetin satu Tiger Spirit. Nah, Bang, Tiger Spirit itu apa? Ntar gue bakal jelasin di skill nomor 2. Oke, kalau untuk skill nomor 1, menurut gue ini bagus banget. Kalau di total dia ngedeal 140% physical damage dengan menggunakan 0 energi aja. Bagus banget sih menurut gue. Oke, untuk skill nomor 2, 100 Rising Dragon. Jadi Libradoku tuh ngerilis 4 Azure Dragon. Setiap naganya itu ngedeal 160 physical damage. Untuk satu random enemy ya. Jadi kita nggak tahu nih kita bakal nyerang siapa kalau naganya ini. Jadi ada 4 naga ngedeal 160. Jadi total-total bisa ngedeal sampai 760% damage. Itu sakit ya. Tapi ngerandom nih, kita nggak tahu nyerangnya kemana. Jadi Doku selain ngedeal itu dia dapat satu Tiger Spirit juga. Maksimal Tiger Spirit itu ada 4 ya. Nah, Tiger Spirit ini gunanya apa? Gunanya dipakai untuk skill 2. Jadi kita baca ya. When casting 100 Rising Dragon, all Tiger Spirit will transform into the corresponding number of Azure Dragon. Jadi misalnya Tiger Spirit kita ada 4. Jadi ada tambahan 4 lagi Azure Dragon. Jadi total-total ada 8. Nah, kalau maksimal 4 udah tercapai di Tiger Spirit, 8-8 naganya itu bakal nyerangin target yang kita klik. Nah, jadi kalau 8, gila. Ada 1400 lebih persen physical damage. Ini sakit banget sih menurut gue nih. Oke, ini skill 2 bagus banget sih, Pak. Nah, kalau Azure Dragon-nya udah bunuh targetnya, setelah naganya misalnya kepake 5 doang, sisa naganya itu bakal nyerang random enemy. Tuh, Azure Dragon di 82% damage of the previous attack. Oke, untuk skill 3-nya, Weapon Technique Block. Jadi ketika diserang, Libradokunya itu ada 65% kemungkinan untuk defend. Pakai Tonfawin namanya. Nah, kalau Tonfawin itu gunanya untuk menambah 15% status res ya. Jadi misalnya kita tuh bisa, misalnya musuh nyerang kita, itu ada efek stun atau apa, ada 15% nambah itu. Sama aktifin shield-nya. Gitu. Jadi setelah kita dipakai nangkis blok ini, si Doku juga dapat satu Tiger Spirit. Jadi gitu, yang untuk dipakai untuk skill 2-nya. Ini bagus banget sih. Dia bisa defense sama attack-nya juga bagus. Oke, skill pasif yang terakhir, Weapon Technique Pierce. Nah, ini yang gue bisa bilang ini skill terakhirnya Libradoku ini termasuk imba ya. Kita baca. When an allied sign perform basic attack, Doku has 25% chance to attack with a random weapon. Gila. Jadi kalau teman kita nyerang, si Libradoku tuh ada chance juga 25% buat nyerang musuhnya. Yang notabene, kalau dia nyerang juga itu nambah Tiger Spirit ya. Ini bagus banget, sumpah. Oke, jadi itu aja. Untuk ngeliat skillnya, kita lihat skillnya. Sorry. Gue balik lagi ke Codex ya. Libradoku tuh bagusnya sama siapa partnernya? Kalau di komen, dia dianugerahi sama gamenya, dianugerahi attack-nya 8 nilainya. High base attack, powerful AoE attack. Jadi sakit banget nyebar. Nah, skill-nya juga dianugerahi 8, powerful AoE skill. Damage dealer with high damage and low HP. Oh, jadi ini darahnya dikit banget nih. Jadi yang benar-benar harus dijaga. Tapi ini nggak masalah darah dikit karena skill 3-nya itu bagus banget Libradoku buat defense. Nah, ini kalau disarankan kita pakai Kiki, Luna. Luna jelas ya. Bisa jalan 2 kali. Entah itu buat teman atau nggak Libradokonya. Soalnya Libradoku mau jalan pribadi atau nggak teman jalan, dia bakal ada kesempatan buat mukul pasifnya. Itu dia. Gue setuju sih kalau Libradoku pasangan sama Aphrodite. Aphrodite kan kalau ngabisin energi dia jalan terus. Nah, ketika Aphrodite jalan itu ada kemungkinan Doku juga jalan. Oke, kita nggak bakal nyoba di trial sini, tapi kita bakal nyobanya di sini nih, di event. Nah, di event tuh ada, wait, gue claim dulu. Di event tuh ada Libradoku story. Nah, di sini
ada story-nya Libra Doko yang baru, sekaligus ada drop reward-nya. Untuk menukerin hadiahnya, ada di Libra 12 Weapon. Nih, ada di Rename Shop. Nanti gue masih gak tahu nih triple rod shield itu gunanya apa. Nih, ini bisa diklaim nih box-nya. Tapi kita bakal nyobain satu kali mainnya. Move. Biasanya kalau story event kayak gini, kita tuh bakal dikasih kesempatan buat nyobain karakternya. Oke, kita coba. Oh, 243 tahun lalu di dalam pertempuran. Oke, langsung aja. Next, skip. Oke, kita masuk battle-nya. Oh, kita pakai karakter yang udah dipilih ya. Oh, gue kira pakai line up punya gue. Oke, Kiki biasa energi. Ini bagi rata. Sextan gue kasih ke Doko. Kita gak bakal keluar Azure Dragon. Kita mau nyetakin Tiger Spirit dulu ya. Nah, kalian lihat tuh. Di badan Libra Doko ada nyala-nyala satu tuh muter tuh. Itu namanya Tiger Spirit. Nah, ada dua nih. Kita bakal ngumpulin. Oke, kita lihat. Oh, pasifnya gak keluar ya kalau kita nyerang. Nah, keluar tuh pasif defense ya. Itu bagus banget. Oke, kita energi. Telekinesis. Kita kasih ini. Nyerang sekali. Oke, udah 4 ya. Ini kita bakal lihat skillnya. Keren banget ada 8. Nah, kalau dia berhasil bunuh, random sisa naganya ke musuh, tapi random ya. Ini juga kalau nggak salah Libra Doko ini gurunya Siryu deh kalau nggak salah. Soalnya skillnya mirip-mirip. Ya ini musuhnya zombie man, bisa hidup lagi. Ya udah kelamaan. Langsung aja kita kasih ini sekali. Kita pukul sekali buat nambahin itu. Oke, baru. Nyerang semua nih. Mantap. Good job. Wah ini wajib banget digacha nih, bagus banget soalnya. Wah udah 2 kali battle, udah kita gak usah lama-lama, kita auto aja. Buh, sakit sumpah. Ini karakter GG sih menurut gue. Ini harus dapet nih. Oke, kita udah nyoba sekali, ini apa nih? Break the barrier. Skip. Break the barrier. Oh, udah kita balik aja kelamaan. Ntar gue bakal lanjutin nanti aja. Oke, jadi gitu. Di sini juga ada, jadi ada event story Libra Doko, kalian bisa mainnya di sini. Dan setiap kalian nyelesain quest di event tersebut, kalian bisa ngeklaim ini. Oke, langsung aja. Gue selama lama gue pengen nyobain gacanya nih. Tangan aing udah gatel mau gacha. Oke. Seperti biasa, sebelum kita gacha, gue kurang tinggal 3 ya. Kemarin sih gue dapat Capricorn Sura sih, makanya itu gue bakal all out di sini, gue bakal gacha terus, gue bakal habisin semua diamond gue. Pertama kita cari, kita buka Libra dulu. Oke, udah kerasi bintang Libra. Seperti biasa kita buang sial, normal dulu. Kalau gue buang sialnya, yes dapat Nerocris. Gue bakal sekali lagi, karena gue nggak dapat karakter A. Biasanya kalau dapat karakter A, gue tuh hoki. Oke, sekali lagi. Oke, nggak dapat karakter A. Wah, gue ragu nih, dapat nih. Gue biasa kalau buang sial itu dapat karakter A dulu, biar oke yakin dapat. Ini tadi luckier ya, bukan luckier sih. Gue bakal coba, ini bisa nggak? Goldman, sekali dulu, 2 kali. Kita bakal gacha single. Tapi 2 kali, baru kita abisin 10. Black Pegasus kah? Oh, Black Dragon. Oke. Iya, dah. Kita nyobain lagi, single lagi sekali. Baru kita ngabisin 10. BR Geki. Oke. Oke, baru habis ini.
Bam. Hoki kah? Hoki kah kita? Please dapat kayak please 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 please. Please 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 please. Ah, nggak dapat men, susah banget dapat. One more time. Oke. Bam. Libra, Libra, Libra. Ini bagus banget sih soalnya, bisa attack, bisa defense. Ah, men, gak dapat men. Aduh. Sayang sekali guys, gua gak dapat Libra Doko di kali ini, event kali ini. Buat kalian gua doain sih. Oh, kita masih bisa nyoba lagi nih. Ngeklaim. Oke, ada lagi yang bisa diambil gak? Gak ada, coba ya, kali aja bisa dapat. Gua doain sih buat kalian yang pengen gacha, gua doain sih berhasil sukses. Ini gua lagi aber nih. Ini bagus banget sih. Dia bisa defense, terusnya teman kalau mukul biasa tuh dia bakal nge-hit lagi. Ini karakter fisikal terbaik sih menurut gua saat ini, selain Aiolos ya. Oke, fix nggak dapat. Oke, jadi itu aja di video gua kali ini. Gua gagal dapetin Libra Doko. Buat kalian yang pengen gacha di sini, gua doain dapat semua karakter yang kalian mau ya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Di video kali ini, jadi kita udah jelasin tadi ada Libra Doko dengan skill-skillnya, kemudian ada event story-nya, kemudian ada gacha juga. Oke, sekian aja video kali ini. Itu aja dari Ucup. Jika kalian suka video ini, seperti biasa kalian bisa klik like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, itu aja dari Ucup. Ucup pamit. Bye-bye.